Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio. Dan di video kali ini gue mau top up untuk fitur survival benefit. Nah, buat kalian yang mau top up di game Life After ini, ada baiknya kalian top up untuk fitur yang satu ini ya. Karena di sini nanti kita bakal bisa mendapatkan banyak koin matahari ataupun juga emas batangan dan lain-lain ya. Nanti kita bakal cek nih apa aja yang bisa kita dapatkan dari top up ini ya. Ini sebenarnya mau top up bukan gua tapi Ma ya. Jadi Ma ini mau top upin akun gua. Sebenarnya gua udah nolak, gua nggak mau, tapi dia dengan berbagai macam alasannya itu bikin gua buat ngasih email dan password akun gue ini. Ya pokoknya kayak gitulah. Oke, intinya gue ucapin makasih buat Mai ya. Thanks babe udah top upin akun ini. Tapi cukup kali ini aja ya. Next time gak usah top up lagi. Kalau mau top up silakan di top up aja nih akunnya para penonton X7 Studio aja nih ya, biar jadi giveaway. Setuju gak guys? Ya udah langsung aja sekarang kita lihat nih survival benefit itu yang mana sih ya yang mau di top up kali ini. Oke, di sini kita klik yang ini, yang icon gambar kado gitu ya, icon kado yang ada di atas kanan dekat map ini, diklik aja. Nah, kemudian pilih yang paling bawah, ini dia yang paling bawah yang ini ya. Oke, ini dia, ini adalah survival benefit. Oke, ini yang bakal gua top up nanti, dan ini harganya sekitar 220.000. Kalau kita top up pakai pulsa mungkin hitung-hitungannya anggap aja 250.000 ya. Tapi ini worth it banget guys dibanding kalian top up untuk beli koin mataharinya aja ya. Jadi kalau kalian top up untuk yang ini tuh kalian bisa dapat banyak item juga, nggak cuma koin matahari aja ya. Tapi di sini ada achievementnya, ada syarat-syaratnya juga nih. Misalnya di sini craft shift level 3 tuh kan 3/3. Ini bakal dapat yang ini. Nah, ini sebenarnya kalau yang sebelah kiri ini, yang dua di kiri ini tuh tanpa top up pun bisa didapat ya. Cuma kalau kita top up seharga 220.000 tadi, kita bisa klaim hadiah yang di sebelah kanan nih, ada koin matahari dan juga ada gold ya kan. Kemudian yang bawahnya nih bisa dicek juga tuh, ada syaratnya level combat level 5. Nah, ini bisa diklaim nih hadiahnya nih ya. Kalau yang ini kan gua udah klaim semua nih. Gua kan belum top up nih sekarang posisinya. Nah, sekarang gua udah sampai ke yang paling akhir. Ini sampai ke skill gathering level 30 ya, ini syaratnya. Kemudian ini gua udah klaim semua hadiah yang sebelah kiri ya. Yang dua kiri ini gua udah klaim semua sampai bawah ya. Karena itu nggak butuh top up ya. Nah, yang untuk top up ini yang seharga 220.000 itu untuk membuka fitur untuk ngeklaim hadiah yang sebelah kanan, yang bagian kanan ya, yang dua ini. Nah, di sini kalau kita hitung-hitung, ini koin mataharinya itu kalau dihitung-hitung semuanya ya sampai ke yang paling bawah ini tuh bisa dapat 2.000 lebih guys. Ini silahkan dihitung aja, gua nggak tahu berapa pastinya. Yang jelas ini totalnya sampai 2.000 lebih koin mataharinya. Dan selain itu kita juga bisa dapat item-item kayak gini nih. Ada gold nih totalnya 25.000 ya. Terus ada ini tiket gacha juga tuh banyak banget. Ada 180 dan ini 50. Banyak banget ini ya. Terus ada item buat upgrade aksesoris juga. Ada ini, ada kain biru. Ada kamu juga nih 20 kamu. Dan ini 100.000 point skill ya. Ini banyak banget guys ya. Jadi kalau misalnya kalian top up sekarang pun ya, misalnya kalian cuma baru kelar yang ini nih, yang craft ship ini kan, ini kalian baru sampai sini aja, yang bawahnya ini belum kebuka, dan kalian top up sekarang itu nggak apa-apa ya, tetap dia fiturnya ini udah kebuka nantinya. Jadi kalau kita selanjutnya bakal ngebuka yang lain-lainnya ini sampai bawah sini, jadi kita tetap bisa klaim hadiahnya ini ya. Jadi nggak perlu, ini nggak perlu sampai level 30 dulu nih, nggak perlu sampai sini dulu baru top up, nggak perlu ya. Walaupun cuma yang atas doang yang clear, yang down ini kalian top up, nanti selanjutnya kalian clear sampai yang bawah ini kalian juga bisa ambil hadiah yang ininya ya. Intinya sih kalau udah di top up itu fitur untuk klaim hadiah yang kanan ini udah kebuka gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke menu ininya, top up-nya ya. Ini diklik aja yang buy ya. Ini kata buy diklik aja, terus ditunggu aja. Kemudian ini dia bakal masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu apa ini ya? Untuk verifikasi email atau apa gitu. Oke, ini kita tunggu dulu aja ya. Nah, ini dia guys, ini harganya Rp219.000 ya ini, dan ini kita lanjut aja, lanjutkan.
Terus selanjutnya di sini kita masukkan metode pembayarannya ya. Ini kalian mau pakai kartu kredit misalnya atau pakai pulsa ya ataupun tukar kode Google Voucher ya, itu juga bisa. Dan di sini gua sih nggak bakal kasih lihat caranya karena yang top up kan bukan gua ya. Nanti akun ini bakal dibuka sama Mai dan yang top up ya Mai ya. Jadi gua nggak bisa kasih lihat ya. Tapi tenang aja karena untuk tutorial top up ini sih sebenarnya sama aja dengan game-game lainnya yang ada di Play Store ya. Jadi kalian bisa cek aja di YouTube video tutorial untuk melakukan top up di Play Store ya. Baik dengan pulsa ataupun dengan voucher Google, itu gua rasa di YouTube banyak ya yang udah bikin tutorialnya. Jadi silakan dicari aja di YouTube ya cara untuk pembayaran ini apa namanya? Pembelian di Play Store gitu ya. Ya udah, sekarang kita tunggu dulu sampai si Mai top upin akun ini ya. Kita tunggu aja, nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya. Oke, sekarang akun gua nih posisinya udah selesai di top up sama Mai. Dan kita lanjut, kita lihat setelah di top up itu dapat apa aja sih. Nah, ini keterangannya udah purchase ya. Ini kalau diklik udah nggak bisa lagi. Artinya ini udah selesai di top up. Nah, ini juga hadiah-hadiahnya udah bisa diklaim ya. Ini kita lihat nih gua dapat apa aja sih. Tapi sebelum kita ambil hadiahnya, di sini ada first top up yang juga udah kebuka nih ya. Udah bisa diklaim hadiahnya. Ini hadiahnya ada Yuzi, ada makanan ini, terus ini kotak ammo dan juga medkit ya. Ini kalau kita klaim rewards-nya kita coba aja dan kita cek di ininya. Di tas gua. Oke, ini masuk dan Yuzi-nya juga ada ya. Jadi ini hadiah untuk first top up, pertama kalinya kita top up ya. Nah, sekarang sebelum kita ambil itunya reward-reward yang tadi itu, gua pengen lihat nih. Ini sekarang koin matahari gua kan nol ya. Ini benar-benar nol. Gua belum pernah top up sekalipun. Ini baru pertama kalinya di top upin sama Mai. Dan ini kita klaim dulu aja semua hadiahnya. Ini 100, terus ini 120. Kita lihat dulu hadiah ini koin mataharinya ya. Kita klaim dulu ini. Semuanya dan oke, ini udah semua kah? Oke, udah semua ya untuk koin mataharinya dulu. Dan sekarang kita cek dapat berapa sih dari top up tadi itu ya, koin mataharinya. Oke, ternyata belum dapat di sini. Kira-kira kemana masuknya dia? Mungkin ke kotak surat atau kemana ini ya? Ya, gua karena pertama kali jadi gua belum tahu ini masuknya kemana. Yang jelas ini nggak bakal hilang sih ya. Ini kita klaim dulu aja ini semuanya. Nanti kita lihat mungkin di kotak surat atau kemana ini masuknya ya. Terus ini tiket gacha, waduh ini banyak banget ya guys. Ini dan ini juga kanebo birunya itu ada 20. Dan ini nih ada 20 apa namanya kamo ya. Terus dapat 100 ribu poin skill untuk upgrade skill ini ya. Ya pokoknya ini semua hadiahnya udah dikirim ke kotak surat yang ada di rumah gua ya. Ini juga koin mataharinya juga udah ada. Ini kayaknya gua klaim dulu aja semuanya. Gua mau ambilin dulu dan nanti ini gua skip dulu aja videonya. Gua mau ambilin dulu ya. Nah, ini sekarang gua udah ambil semua hadiahnya ya. Ini ada kamo 20 tuh. Banyak banget ini. Ada kain biru dan ini juga ya buat upgrade aksesoris. Tiket gacanya dapat 230 dan ini ada tadi ada gold ya, ada emas batangan 25.000 kalau nggak salah, ini jadi 138.000. Terus ada koin mataharinya, kita lihat. Oke, ini dia koin mataharinya itu berarti dapat 2140 ya dari tadi itu, dari semuanya itu ya, dari yang pertama objektif apa dia achievement yang pertama ini sampai dengan yang terakhir yang 30 ini ya, getter skill getter 30. Ini total semuanya dari atas sampai bawah koin mataharinya itu tadi 2140 ya. Oke, ini dia 2140. Tuh, banyak banget kan guys yang didapatkan. Kalau kita cek nih ya, ini yang 1980 aja itu harganya, kita cek ya, ini kalau kita top up normal cuma koin mataharinya aja ya. Kita cek ini harganya berapa ini. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini deh guys, Rp449.000 ini buat top up 1980 koin matahari ya. Ini cuma koinnya aja ya. Harganya 449.000. Oke, jadi ya tadi cuma 220.000 atau 250.000 lah ya, digenapin aja. Itu kita bisa dapat koin mataharinya sebanyak 2140 plus ada tiket gacha juga, ada emas batangan juga dan ada kamu juga lain-lain ya. Kita dapat banyak banget itu tadi. Jadi buat kalian yang mau top up di game Life After ini, saran gue sih kalian top up untuk fitur yang survival benefit tadi aja ya. Oke, dan ini gue sekali lagi juga mengucapin terima kasih buat Ayang Beb Mai yang udah top upin akun ini ya. Oke, sekian dari gue. Thanks buat yang udah nonton. Like, comment, dan subscribe. Silahkan di-share. Semoga berguna dan sampai jumpa. Waduh, ini dapat 2000 koin matahari tuh buat apa ya?
Kayaknya kita bakal beli lift mungkin ya guys. Gua sih nggak mau skin sih, gua nggak pengen skin. Jadi kayaknya kita beli ini aja mungkin ya, beli lift nanti. Dan ya nanti kita lihat aja kita gunain buat apa koin matarinya ini ya. Bener-bener sih Mei, gua udah nggak mau di top upin. Kemarin tuh dia paksa-maksa gua buat gimana caranya, alasan dia tuh biar gua bisa ngasih email ini sama passwordnya. Jadi ya kayak gitu. Aduh.